Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sayang kumbang mencari makan. Terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiring restu ilahi. Yang berusaha Cikgu Hamzah bin Abu Talib, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Kulai. Yang dihormati Cikgu Rozaini bin Ramli, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, Cikgu Harun bin Abu Bakar atau lebih mesra disapa sebagai Cikgu Jinggo selaku penceramah hari ini. Barisan guru-guru penolong kanan, barisan guru, ibu bapa dan rakan didik sekalian. Selamat datang ke program motivasi SPM dan STPM dengan tema Memacu Potensi Diri, Find Your Big Why pada pagi yang damai ini. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Mas bermula di tirai dibuka dengan alunan mada yang indah. Ulik mayang nyanyi yang asli, di lagu si gadis merdu sekali. Terima kasih sekalung budi, sudi sertai majlis merai. Saya SLB Perwin Raj Pillay, selaku moderator pada pagi ini, sangat mengalu-alukan pernyataan daripada semua pihak untuk kita sama-sama menggarap dan membugarkan motivasi diri dalam situasi pandemik yang melanda negara kita. Untuk makluman semua, program ini merupakan anjuran bersama Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Student Leaders Board SLB, SMK Taman Kota Kulai dan SMK Tunku Abdul Rahman Putra yang merupakan kolaborasi julung-julung kalinya dilaksanakan melalui StreamYard dan live YouTube oleh kedua-dua sekolah ini. Tidak lupa juga, pada akhir program ini, sesi cabutan bertuah akan diadakan untuk rakan-rakan murid yang mana hadiahnya adalah kad tambah nilai atau top up prepaid mengikut telco masing-masing. Bagi menyertai sesi cabutan bertuah ini, para penonton diminta untuk mendaftar diri melalui pautan pendaftaran yang telah disediakan agar anda dapat terlibat dalam sesi cabutan bertuah tersebut. Baiklah, bagi menambah keberkatan majlis kita hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Luqman Nur Hakim bin Masuri yang merupakan YDP Persatuan Tingkatan 6. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya rafi' al darajat wa ya qadi al hajat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM yang menentukan kejayaan dalam medan perjuangan kami.
Kami menyedari bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan-Mu dan iradat-Mu juga. Justeru kami mohon pada-Mu, berikanlah taufik dan hidayah-Mu. Kuatkanlah ingatan dan jangan engkau lupakannya. Lapangkanlah dada kami dan jangan engkau sempitkannya. Pemudahkanlah segala urusan kami dan jangan engkau persulitkannya. Allahumma ya Rahman ya Rahim, hanya pada-Mu kami mohon. Gunakanlah kejayaan kepada kami dengan ketinggian dan kecemerlangan. Dengan rahmat-Mu ya Allah, engkau jadikanlah murid dari SMK Tunku Abdul Rahman Putra dan SMK Taman Kota Kulai supaya menjadi murid-murid yang cemerlang di dalam akademik maupun kurikulum. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang mendapat kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Panjangkanlah usia kami dengan amalan taat kepada-Mu dan suka berbakti kepada agama-Mu serta berjasa kepada bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Barik, kau pemudahkanlah segala usaha kami di dalam program motivasi kolaborasi memacu potensi diri. Semoga dengan program ini, anak-anak pelajar dapat memperolehi serba sebanyak kebaikan untuk menjadi insan yang berjaya pada masa akan datang. Allahumma ja'al jama'al hadza jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqal ma'sumah. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidihna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidihna lazin sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lazina amanu rabbana innaka ta'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Luqman Nur Hakim. Bin Masuri atas bacaan doa itu tadi. Kini tibalah masanya untuk sama-sama dengarkan ceramah motivasi SPM dan STPM yang akan disampaikan oleh Cikgu Jinggo. Ingin saya memperkenalkan serba sedikit mengenai Cikgu Jinggo. Beliau merupakan pengasas Effective Learning Activities atau lebih dikenali sebagai ELAS dan mempunyai pengalaman yang luas selama 26 tahun dalam bidang latihan. Para penonton juga digalakkan untuk mengemukakan soalan berkaitan ceramah di ruang komen di bawah. Baiklah, majlis dengan berbesar hati menjemput Cikgu Jinggo untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis mempersilakan. Yes, baik. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Apa khabar warga SMK Taman Kota Kulai dan SMK Tun Abdul Rahman Putra? Masya Allah. Tabarakallah. Alright. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Sebelum itulah. Sebelum ada yang salah faham. Saya bukan Cikgu Jinggo. Okey. Rakan-rakan ada sekalian. Cikgu-cikgu sekalian. Baik. Nama saya Muhammad Farid. Boleh panggil saya Brother Farid. Alright. Hari ini saya akan bersama dengan Cikgu Jinggo. Alright. Ada sesuatu yang kami nak sharekan. Jadi, alhamdulillah. Hari yang penuh barakah. Pagi-pagi ni kita dah belajar, insyaAllah dapat manfaat yang kita akan dapat aplikasikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Baik, khususnya kepada adik-adik yang bakal menghadapi SPM dan STPM, insyaAllah. Alright, okay, jadi yang bersama dengan Abang Farid di YouTube sekarang ni, alright, boleh tak kalau saya nak minta respon tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian? Saya nak tanya, apa khabar semua? Sehat ke? Kalau sehat, tulis luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat. Yes. Come on, come on, come on.
Yes. Ah, waalaikumsalam. Manis. Yes, kalau siap tulis say hi. Wow. Yes, say hi. Alhamdulillah, cikgu Jingo pun ada. Yes, come on. Mahuku berjaya, kata orang hidup biar berjasa. Luar biasa sehat, Fadilah. Wow, dekat Facebook, Alhamdulillah. Dari negara terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Mencari Azlan bersama dengan kita ada Tuju Fatimah, Adriana, Sofia, sehat. Wow, Taslim, Amani, luar biasa. Ya. Wow. Ya Allah, ada makcik saya. Mariyati Kemal. Hai Farid. Hai. Ya Allah, ya Rabbi Akhari. Rasa berdebar pula. Alright, baik. Alhamdulillah. Muhammad Firdaus Ahmad Zainurin. Yes, amazing. Amazing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yes, sangat amazing bersama dengan kita. Ramai bersama kita di YouTube. Kita ada juga di Facebook. Cikgu nampak muda. Umur berapakah? Saya bukan Cikgu Jingo. saya memang muda. Memang sentiasa muda. Alhamdulillah. Walaupun umur dah 3 series ni, sentiasa muda. Nak tahu tips apa, PM tepi. Jadi rakan-rakan sekalian, tonton dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan belajar sesuatu yang sangat amazing pada hari ini. Alright, diharapkan semua orang take note dan jangan buat perkara lain. Boleh tak? Okey, jangan tengok TV, jangan main Mobile Legend, adik-adikku sekalian. Yang kalau mak ayah tu kan, yang tengah goreng ikan tu kan. Yang tengah goreng ikan, anak aku buat apa pagi ni? Ya Allah, sekali tengok dengan Brother Fadil dan Cikgu Jingo. Daripada goreng ikan tu, duduk dekat sebelah sekali. Boleh? Alright. Okey, tengok sama-sama mak ayah. Mak ayah tengok sekali rakan-rakan sekalian. Jemput jiran, sebarkan link-link yang ada ni supaya ramai yang dapat manfaat kita bersama. Okey, jadi rakan-rakan sekalian, tonton dan persilian. Yes, sihat Bro Farid, sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi saya yakin dan pasti semua dah tak sabar kan? Alright, siapa agaknya penceramah kita pada hari ini kan? Jadi tonton dan puan-puan, jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita berikan sorakan hebat, sorakan semangat. Walaupun saya tak nampak, walaupun saya tak dengar, kita nak sama-sama berikan komitmen. Depan handphone, depan TV, depan laptop, depan screen masing-masing. Yes, sama-sama tepuk tangan supaya feel dah sampai. Feel. Bro Farid, asal kulai ke tak? Saya orang Pontian, Johor. Wow, amazing. Jadi rakan-rakan sekalian, sebelum kita mulakan, saya nak lihat komitmen rakan-rakan JDT. Wow, yang luar biasa. Bukan sahaja daripada JDT, dari JDT, dari negeri lain pun ada juga. Jadi rakan-rakan sekalian, adakah anda, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik saya telah bersedia? Are you ready? Kalau dah bersedia, tulis tak sabar. Yes, come on. Yes, clap. Yeah, kalau dah bersedia, tulis tak sabarnya. Yeah, kita meriah-meriahkan. Come on. Yes, I'm ready. Ya, tak sabar. Nabil Anik cakap. Wow, tak sabar. 3 kali, Yasin. Alright, sangat meriah ruang di YouTube dan juga di Facebook, rakan-rakan. Yes, wow. Jadi, tanpa melengahkan masa. Alright, tanpa melengahkan masa, ayo, kita persilakan the one and only Cikgu Jingo. Silakan, Cikgu. Yes. Dia kata lagu yang amat luar biasa, lagu saya. Lagu Power Ranger, kita masuk. Yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, Farid. Waras, Cikgu. Alhamdulillah. Wait. Wes, alhamdulillah kawan sekalian. Kita akan bersama sampai 11:30. Kalau ajak-ajak sikit boleh kot ya, cikgu. Dan kita seteruja sangat hari ni, Farid. Sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga-warga Johor. Yang luar biasa, kita jarang gagal di JDT, Farid. Apa-apa program di JDT jarang gagal. Hari ni kita ada tegur sikit kawan-kawan kita. Kita ada pengetua, Farid. Jangan lupa, Farid. Tuan Hamzah Abdul Talib, pengetua SMK TKK Kulai. Kalau Kulai ni apa yang pada tanya pada? Wak kentut, betul? Wak kentut. Mesti lemak wak kentut.
Buat kentut ialah warna dikulai. Dan kita juga ada kawan saya, kawan kita Rashidi. Dan kita juga ada Cik Johan. Dan kita juga kawan-kawan kita, Cik Jenggu, apa khabar? Khabari waras. Okey, alhamdulillah kita nak gunakan yang sejam terbaik ini. Untuk tempoh ini, saya akan berkongsi tentang kemenjadian. Mungkin yang ramai yang bertanya pada saya, Farid, Cikgu Jenggu tu nama sebenar ke ataupun nama samaran? Itu bukan nama sebenar saya. Jadi kawan sekalian, jom kita sama-sama berkongsi tentang siapa Cikgu Jenggu sebenarnya. Okey, dan apa yang berlaku selepas ni, kawan-kawan akan dapat satu view tentang kemenjadian, segi prinsip dan prinsipal saya, bagaimana kemenjadian berlaku. Okey, sama-sama kita kongsi slide pada Okey, sebentar kita tengok slide kita. Okey, sebentar. Okey. Jadi anak-anak sekalian, pastikan kita semua ada nak tulis sebab apa yang nak kongsikan ini saya bukan ceramah sebenarnya. Ada aktiviti yang akan bersama dengan Dr. Farid. Ya, betul. Wow. Okey, ada aktiviti dan kita juga akan berinteraksi terus di ruang chat kita. Okey, ini ialah Cikgu Jenggu. Nampak slide saya, Farid? Oh, belum. Okey, sudah. Okey, nama sebenar saya adalah Harun Obaka dan saya adalah founder untuk pengalaman dan latihan hampir 3 tahun. Sangat-sangat lama. Dan saya juga adalah NLP, juga hipnotis. Bila sebut soal NLP dan saya, bila sebut soal NLP, rakan-rakan kena jelas dan percaya. Saya adalah sedang ada orang-orang yang yakin dan orang-orang yang percaya. Dekat dunia tidak pernah ada orang gagal. Gagal tu apa, Farid? Proses, cikgu. Proses. Sebab tu kata orang Jawa cakap, goblok tu metos. Tidak pernah ada orang gagal. Gagal tu proses. Sebab tu hari ni kawan-kawan sekalian, dunia tidak pernah bertanya di mana kita mula. Dunia hanya melihat keputusan. Dunia tidak pernah bertanya berapa lama kita COVID-19. Dunia tidak pernah bertanya PDPR ke online ke offline. Dunia melihat keputusan. Dan saya juga seorang hipnotis. Lepas tu dia ada muzik yang akan bersama kita dalam program latihan kita sebab apa kita nak sampaikan ini ke kawan-kawan, terus sampai ke hati. Terus sampai ke hati dan inilah dua gambaran yang amat-amat menarik tentang saya lah. Satu, Cikgu Jenggu di sebelah pokok bercakap soal pokok-pokok kepada publik tahun 1992, Farid. Lama, sangat-sangat lama, Farid. Kalau kat sekolah ni dah jadi apa, Farid? Aku tak guru, dah bukan jadi, kalau kat sekolah rendah dah guru besar dah kot. Lama, sangat-sangat lama dan saya paksi saya very committed dalam bidang ni dan ini ialah apa yang berlaku pada saya sekarang. Saya juga di antara panel jemputan untuk Astro, panel jemputan untuk RTM, sidang online. Itu yang terbaru pada saya lah. Saya diberi ruang dan peluang untuk kongsi satu pengalaman luar biasa saya di Chocolate Road. Sebab di Chocolate Road itu saya adalah founder warung makan sahabat yang agak viral pada beberapa ketika ni, agak viral. Sebab semalam saya dengan Tuan Ustaz Asma Harun, kita berkongsikan. Ini adalah sekolah saya di mana kita sama-sama membantu komuniti di Chocolate Road, terutamanya pada waktu kita berhadapan dengan COVID-19, berhadapan dengan keresahan dan kesusahan. Dan ini ialah apa yang kami buat hari-hari lah. Dan ini ialah komuniti kita buka warung makan, buka rumah ngaji dan sebagainya. Ini sekolah saya. Okey, jadi Farid, topik kita hari ini, Farid, mengenai dengan ini. Ini dia. Kita nak pecahkan the mental block. Mungkin ramai orang tahu, ramai yang sedar pada waktu ini, nak tak nak, mahu tak mahu, saya yakin dan percaya. Ramai yang mungkin dah mula rasa kita terperangkap dengan perkataan ini. Tulis perkataan ini. Yes. Saya contoh-contoh sekarang. Apa itu, Farid? Blush. Yes, blush. Yes. The reality sekarang, pada waktu sekarang ni, semua orang rasa macam tu. Tapi saya bagi tahu kawan-kawan sekalian, dunia tidak pernah melihat di mana kita mula. Dunia melihat keputusan. Setuju dengan saya, Farid? Sangat setuju, cikgu. Yes. Tapi anak-anak sekalian, inilah perkataan-perkataan yang berlingkaran dengan pemikiran kamu. B pertama, kamu dah mula rasa boring. Ya Allah, Tuhanku, cikgu. Boring, sangat-sangat boring dengan apa yang berlaku sekarang ni. Pagi, petang, siang, malam, tengok benda yang sama. Kadang-kadang Farid makan benda yang sama, Farid. Iwak lele. Tahu iwak lele apa, Farid? Tahu ikan keli. Anak saya hari yang keli. Itu yang ada, Farid. Itu yang ada, iwak lele kan? Boring lah. Sebab tu saya kena make over rumah saya. Dan kedua, kita dah rasa sunyi. Sunyi ni apa? Sunyi sangat. Lone. Anak-anak sekalian, cuba tulis kat ruang chat. Saya nak tengok. Kalau sebut soal sekolah, apa yang kamu rasa? Kamu rasa macam, ya Allah, Tuhanku, rindunya aku pada sekolah. Tolong tulis ruang chat. Apa yang kamu rindu bila sebut soal sekolah?
Rindu siapa sebenarnya? Come on, run chat. Yeah, rindu siapa? Come on, active, run chat. Kalau saya, Farid, saya amat rindu tanda sekolah, Farid. Tanda sekolah dirindui, wajib jaga. Siapa lagi? Come on, run chat. Yeah, rindu kantin, Farid. KBK star, rindu kantin. Lagi. Ya, yeah. Siapa lagi yang dirindui? Kita dah rasa amat-amat sunyi sekarang. Amat-amat sunyi. Rindu kawan. Ha. Daripada Zerin, rindu kawan lagi Cik Fatimah. Rindu kawan, tak ada ke rindu makcik kantin? Tak ada ke rindu makcik jaga? Tak ada ke yang rindu sampai Farid? Ada pelajar semalam beritahu rindu sampah bawah meja. Wow. Ada yang cakap rindu bau tandas. Ada rindu gosip dengan makcik kantin, Farid. Ni Muhammad Syahrir ni. Rindu ayam sambal makcik kantin. Lama tak makan ayam sambal. Ada pelajar tu apa, Farid? Rindu nak membawang sebelah tandas. Okey, ni rindu cikgu-cikgu, rindu ayam, rindu kelas saya. Dah lupa suasana sekolah, Farid. Ya Allah, Saipul, kau jangan tak lupa pintu pagar, Farid. Ni Saipul, jangan ni. Rindu member cikgu. Ha. Lepas rindu nak kena marah dengan cikgu. Hot chocolate. Come on. Apa lagi rindu? Ya Allah, Tuhanku, rindunya. Tak ada ke rindu pada makcik bawa bas? Makcik bawa bas tak ada rindu ke? Makcik bawa bagarang ke tu. Nak gosip baju sekolah pun ada, Farid. Ini luar biasa. Rindu kena cubit dengan cikgu. Dan ada mereka ni. Ya, ini adalah perasaan rindu-rindu kita. Tapi okey, sekarang saya bagi kesempatan semua orang ada perasaan tu. Dia rasa macam lu sangat-sangat rindu perasaan tu. Dan BL akan membuat kamu rasa pada waktu sekarang ramai orang-orang yang agresif, cepat marah, lambat payu afai marah, semua marah. Dan S ialah apa, Farid? Stres. Pada waktu ini ramai orang-orang yang mula stres. Kadar bunuh diri pun banyak. Dan akhirnya tired, penat. BLAST akan meletup sampai bila-bila. BLAST akan membawa kamu ke sini. Wow, anak sekalian, satu simptom yang saya rasa mencabut, merentap, akan membunuh motivasi dalaman kamu. Satu, saya ulang balik. Rindu kena cubit, rindu gosok. Satu, saya ulang balik, anak-anak sekalian. Pertama sekali, bila kamu nak belajar, saya ulang balik, kamu kena menerima, mengaku yang kamu telah berhadapan dengan simptom ini. Betul, Farid? Betul, cikgu. Ada, Farid, ada mak selara dalam ni, Farid? Ada. Makcik-makcik, beritahulah Farid ni orang hebat. Satu simptomnya, menunda. Kata orang Perak, apa, Farid? Mana maunya kamu nak berjaya kalau kamu tunda. Orang masuk kelas PDPR pukul 8, kau masuk pukul 10. Yes. Yang kedua, beralasan banyak sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, beralasan. Cikgu tak boleh. Yang ketiga, kamu dah mula lalai. Saya ulang balik anak sekalian, sebab lalailah, sebab lambatlah. Malaysia kehilangan 2 emas. Satu emas. Sebab berlambat. Sebab tu kamu tengok kenapa orang-orang Korea hebat. Orang Korea, prinsip dia mudah nak sekalian. If you on time, you late. Kamu tepat masa, kamu lambat. Yang ketiga, simptom-simptom yang telah ada bila kamu BLAST plus. Kamu dah mula ada anggapan salah. Cikgu, boleh ke berjaya? Boleh ke berjaya? So sekarang tolong dengar. Inilah Cikgu Jingo. Ini adalah saya. Saya nak share sikit. Ini adalah saya. Saya tak malu-malu bagi kamu. Saya adalah, kalau kamu tengok tajuk tu, aku budak kelas hujung. Kamu pun ada hujungnya. Hujung motivasi, hujung akhlak, hujung adab, hujung. Semua dah hujung dah sekarang. Betul, Farid? Ada hujung, Farid? Ada juga, kan? Kamu lihat, budak kelas hujung. Saya budak, kalau orang Perak panggil apa, Farid? Doyan mangko. Kalau orang Jawa panggil goblok tenan. Dulu saya. Sebab tu bila kamu, saya mengaku bila kamu nak jadi hebat, kefahaman saya amat-amat mudah, anak sekalian. Kalau pergi pasar malam nampak orang jual balon, Farid. Biasa kat pasar malam orang jual balon, Farid, warna apa dia lepaskan di atas, Farid? Merah, kuning, biru. Tiba-tiba seorang budak datang, tanya, "Pakcik,
kenapa dalam banyak-banyak peron tidak ada warna ireng? Ireng tu apa dia? Hitam. Tak ada warna hitam. Adakah warna hitam tak boleh naik? Adakah warna hitam tak layak untuk naik? Adakah warna hitam harus diketepikan dalam banyak-banyak warna? Anak-anak sekalian, jawapan pakcik tu. Yang menaikkan balon bukan warna balon tapi isi dalam balon. Yang jadikan semua kamu hebat. Bukan soal tinggi, depan, gemuk, pendek, kelas depan, kelas belakang. Ini ialah budak kelas belakang. Saya ulang balik, satu pengalaman paling-paling hebat. Tapi ini adalah apa yang berlaku pada saya. Kamu lihat, inilah apa yang berlaku pada saya. Ini apa berlaku pada saya, alhamdulillah izin Allah. Sebab tu saya amat-amat percaya dunia tidak pernah bertanya di mana kamu mula. Daripada budak kelas belakang inilah saya keluarkan buku. Anak-anak sekalian, saya bagi motivasi pada kamu. Start from now. Jangan banding-bandingkan kamu dah. Budak kelas belakang inilah Farid yang akhirnya berjaya melanjutkan pelajaran sampai ke luar negeri. Masya Allah. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Semuanya datang pada perkataan. Tajuk kita hari ini apa, Farid? Big why? Kenapa kamu nak jadi hebat? Lagi penting bagaimana kamu nak jadi hebat? Kamu tahu tak? Satu pengalaman paling luar biasa, kamu tahu tak apa yang saya rasa, apa yang saya alami bila mana duduk di situ? Orang membanding-bandingkan. Kenapa kau tak percaya, kenapa? Tapi saya pegang perkataan kawan sekalian. Selagi aku dihenyak, selagi aku dihentak, saya akan up level saya. Untuk itu anak sekalian, stop labeling. Jangan banding-bandingkan kamu dan orang lain. Setuju bersama saya? Kalau setuju, tulis setuju. Sebab yeah, semua orang hebat. Semua orang-orang ini hebat. Tetapi kamu kena ingat, ikan hebat dalam air bukan banyak pokok. Sebab tu bila kamu nak mulakan sesuatu, saya akan gunakan sejam yang terbaik, Farid. Okey, macam macam botol ni, air penuh tak, Farid? Tak penuh, cikgu. Tak penuh. Guru saya bagi tahu. Kalau kamu anak-anak sekalian, kalau kamu nak jadi hebat, saya ulang balik. Pertama sekali, kamu kena mulakan apa yang kamu ada. Kamu hargai apa yang kamu ada. Kau mulakan. Kalau kamu 2A, 2A lah, 3A, 3A lah, 4 flat lah, 3 lah, 4 lah. Jangan banding-bandingkan kamu dan orang lain. Setuju bersama saya, Farid? Setuju, cikgu. Yes. Cikgu, macam mana cikgu? Saya nak penuh juga macam orang lain. Pertama sekali saya beritahu kamu, kamu penuhkan botol kamu dengan kehadiran orang-orang lain sekitar kamu. A, amati kamu kurang apa. B, belajar lebih bidang apa kamu kurang. C, jadi guru dalam bidang apa yang kamu kurang. Ya, saya beritahu pada anak sekalian, kepada Amirul, kepada Hamzah, cikgu tak cikgu Hamzah, kepada Hayati. Sebab saya beritahu, mudah aja. Cikgu Hamzah, pengetua yang hebat, dunia tak tanya pun kamu apa lama kamu PDPR. Sebab tu saya ulang berkali-kali, berkali-kali nak beritahu anak-anak sekalian, saya kena move ke belakang slide saya, Farid. Saya up and down, tak apalah. Agar dia berdapat manfaat. Dunia ni, saya ulang balik, dia bukan soal how. Why? Kenapa kamu nak hebat? Kenapa kamu nak jadi hebat? Saya memang nak jadi hebat. Sebab saya bangkit, saya ulang, saya tak malu-malu bagi tahu kamu sebenarnya. Ini ialah dunia saya seketika dulu. Kamu tengok majalah 3 pernah siarkan kisah hidup saya. Harun Abu Bakar lah nama sebenar saya. Bekas geladangan, Farid. Macam mana tu geladangan, Farid? Orang-orang yang pernah tidur dan merempat tepi jalan. Saya tak malu bagi tahu. Kalau kamu tak, kamu tengok dekat YouTube, Ustazah Asma Harun, kami baru bersama baru ni. Tapi tiga, saya nak bagi tahu anak-anak sekalian, jangan stop di situ. Allah jadikan kamu kepintaran berbeza-beza. Kita mulakan di mana kita ada. Kita hargai apa yang kita ada. Satu, kalahkan ketakutan fikiran kamu. Dalam kepala kamu, ya Allah, Tuhanku, menunda alasan, lalai, anggapan salah. Dan kamu dah mula rasa, ya Allah, Tuhanku. Apa, Farid? 1000 tu rasa. Kamu kena kalahkan yang tu dulu. Bila kita nak bangkit sekarang, macam mana seorang budak kelas belakang? Dan saya diberi ruang, Puan Pengetua. Ini adalah sekolah saya dulu. Saya diberi ruang duduk bercerita untuk anak-anak yang pernah buat silap mungkin dalam penjara. Mereka di penjara, sekolah di penjara. Berapa pintu, Farid? Masuk jumpa dia orang, Farid? Dekat 6 pintu. Dekat 6 pintu, Tuan Pengetua. Dekat 6 pintu nak masuk jumpa dia orang. Tapi dia orang ada keinginan yang paling hebat. Cikgu, kami nak buktikan pada orang-orang di luar sana bahawa dunia tidak pernah bertanya kami kat mana sekarang. Dunia tidak pernah bertanya pengalaman kami. Akhirnya dua orang dapat SPM 6A. Masya Allah, ya Tuhanku. Saya sebenarnya, Tuan Pengetua, kalau masih bersama kita, memang saya rasa satu model yang cukup interesting yang saya akan share nanti. Akhirnya Cikgu Jinggu dijemput lagi.
Wow. Baru lagi ni 7 Julai dan kepercayaan saya amat amat mudah. Kalau kamu nak pecahkan tembok malas ini, kamu kena mulakan yang ni. Okey, kita mulakan sekarang Farid. Saya kongsikannya, saya buka baju saya, panas pula ni. Okey, nampak saya Farid? Nampak nampak je. Okey, nampak saya buka baju. Okey. Wow, tak sabar nak ke Johor ni. Mana pemadam saya ni? Okey, jap. Sudah. Ah, saya buka mukadimah yang agak keras sikit sebab kefahaman saya pada Setiahtani tidak pernah ada orang gagal. Sebab tu kat Indonesia dia kata apa? Goblok tu metos. What jingle? Goblok tu metos. Apa maksud maksud Farid? Goblok. Mana ada orang bodoh? Mana ada orang tak pandai? Cuma kita ada kepintaran berbeza-beza. Macam botol ni kosong, kita kongsikan nanti. Okey, bila kamu nak menang, kita nak pecahkan tembok malas itu. Pada anak-anak SPM, STPM sekarang, kamu tahu sekarang bulan 9, 10. 1, 10, lagi 3, 4 bulan exam. So, saya sekarang akan berkongsi macam mana kamu tengok seorang yang tak ada apa-apa. Akhirnya, dengan izin Allah, semuanya berlaku. Ini model saya. Pertama sekali, kamu nak earn something. Sebab biasanya orang-orang yang menunda, alasan, lalai, anggapan salah adalah orang-orang yang tidak tahu dia nak dapat apa. Farid, wong Jawa cakap earn ni apa Farid? Apa cikgu? Saya cakap ni cikgu. Earn tu wong Jawa cakap apa? Wong Jerman cakap apa? Earn itu ialah mendapat Farid. Yes. Orang Jawa cakap mendapat. Maksudnya, kamu nak apa? Kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak apa? Rakan-rakan, kamu nak apa? Bila kamu tidak ada matlamat, saya ulang balik, macam kamu main bola tiang gol tak ada. Bayangkan padang bola yang hebat, stadium JDT kan? Stadium Larkin. Masuk David Beckham, Ronaldo, Messi, Neymar, Masala, Tanah Balon. Masuk sekali, Mak Yu. Ini Mak Yu sekali. Tiba-tiba masuk padang tiang gol tak ada. Boleh menang tak, Farid? Oh, tidak. Apa kata orang Perak, Farid? Mana maunya sekarang dah bulan 10 kamu masih tidak ada matlamat. Saya ulang balik, kau mestikan ada matlamat kamu pula. Saya ulang balik, mestilah satu. Saya ulang balik, matlamat yang P, personal. Jangan hidup dengan matlamat orang lain. Kalau kamu hidup dengan matlamat orang lain, kamu akan jadi MALAS. Itu bukan matlamat saya. Matlamat saya sebenarnya yang saya nak kerja dah cikgu. Saya ni kemahiran saya nak kerja dah. Saya nak kerja, saya letih sekolah ni. Saya tak nak lah PDPR. Saya ulang balik, sebab matlamat kamu itu bukan matlamat kamu. Matlamat mak ayah. Mungkin stop anak-anak sekalian. Kamu akan mudah lelah bila kamu tak ada matlamat. P yang kedua, possible. Macam mana capai? Macam mana kamu nak capai? Kamu tak tahu sekarang bulan 10 dah. Cara macam mana nak? Saya ulang balik. Sekeliling kamu ialah sumber-sumber kejayaan kamu. Kita mulakan botol ni. Mulakan apa yang kita ada. Hargai apa yang kita ada. Macam mana cikgu? Jangan mulakan sudut pandang kamu daripada orang lain. Aku akan mulakan bila air aku penuh. Mana maunya. Saya ulang balik, air tidak akan penuh. Untuk itu kita pinjam ilmu-ilmu orang lain, pinjam kegagalan orang lain, pinjam duit orang lain juga. Jangan pinjam suami orang lain. Wow Farid. Okay, wow. Kita A, amati kita kurang apa. B, belajar dalam bidang apa kita kurang. Dan C, cari guru. Sebab tu bila kamu nak belajar, saya ulang tiga perkara. Satu, kalahkan ketakutan. Kedua, jangan malu minta tolong orang. Tolong komen. Saya nak bagi hadiah hari ni. Yang ketiga apa dia? Jangan hidup dengan pengalaman lampau. Sebab orang tiga perkataan ini, saya ulang balik, akan mencengkam minda kamu. Satu apa Farid? Kalahkan ketakutan. Yes. Yang kedua, jangan malu minta tolong orang. Yang ketiga, jangan sesekali hidup dengan pengalaman lampau kamu. Aku pernah gagal. Saya ulang balik di hadapan kamu ni, saya orang yang gagal. Dulu. Sekarang mungkin pelik ya. Kat mana rumah saya? Saya kat universiti. Saya tinggal di Bangsa dekat universiti UM, dalam komuniti UM. Jadi, pertama kita kena earn something. Pertama kita kena pastikan semua anak sekarang. Lepas ni kita akan buat energizer. P pertama adalah personal. P ketua adalah possible. Boleh capai. Sekarang bulan 10, boleh siapai. Dengan cara meminjam ilmu orang lain, ada mentor, ada menti, kita dapatkan. Dan P yang terakhir, profitable. Yes, profitable. Apa tu Farid? Profitable, Farid? Cakap orang putih, orang jual ni. Apa dia? Untung. Keuntungan. Untung. Apa untungnya aku dapat straight A? Untungnya apa?
Dia mesti ada the reason kenapa kau dapat. Find your reason. Dan semua ni saya ulang balik, dia bermula dengan perkataan di atas ini ialah enjoy. Bila kamu tidak enjoy macam cerita kura-kura ni kan, satu hari ada seorang budak, Farid. Ya. Yeah. Dia beli kura-kura, dia nak tengok kepala kura-kura. Dia ketuk kura-kura tu hari-hari. Dengan harapan kura-kura tu keluarkan kepala. Soalan saya pada Wak Farid. Ya, saya cikgu. Semakin dia ketuk, keluar kepala tak? Mana maunya? Mana maunya, semakin diketuk kamu, kepala kamu makin masuk dalam. Macam itulah kamu anak-anak sekalian. Kamu diketuk, kamu dimarah, kamu digerakkan oleh mak ayah. Bangang, Pilibar. Mana maunya. Hidup kamu anak-anak sekalian by choice. Kamu yang memilih berjaya atau tidak. Kalau kamu rasa, boleh ke? Saya ulang balik. Ini ialah seorang budak yang mungkin dulu, Tuan Pengetua, saya hidup meminta-minta. Tolonglah saya. Saya nak berjaya macam saya nak keluarkan buku, nak keluar TV. Saya nak berjaya. Ya, dulu hidup meminta-minta. Saya ulang balik. Jumpa orang meminta-minta. Tapi hak sekarang saya bagi pula. Yes, saya ulang balik. Pertama, kamu kena pasti kamu enjoy. Seronok PDPR. Seronoknya berjaya. Mudahnya berjaya. Sebab tu bila ayah budak tu, dia tengok anak dia kesian sangat, Farid terkorek-korek. Tengok kepala. Dia ambil lilin pasang kat depan ni. Bila pasang lilin, kura-kura tu dapat apa sebenarnya? Share sikit Farid, komen sikit. Kura-kura dapat apa sebenarnya? Kura-kura itu bila pasang api, dia akan dapat apa? Cahaya. Kehangatan. Dia rasa dia panas, dia keluar kepala. Wow. Macam itulah manusia anak-anak sekalian. Bermula pada hari ini, anak-anak SMK Kulai dan juga SMK mana Farid? Star. Yes. The hot balloon tidak akan naik tanpa ada api di tengah. Kamu tidak mungkin akan naik ke atas kalau tidak ada api kehangatan emosi kamu, kehangatan kasih. Dikatakan knowledge, kita perlukan knowledge, kita perlukan awareness, kita perlukan skill, kita improve and bentukkan habit yang positif. Dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Jadi bila kamu dah enjoy, saya ulang balik, dia akan jadi apa? Dia akan sampai tahap mana tadi? Kamu akan easy, kamu akan mudah. Seronoknya cikgu, tak kisahlah kelas cikgu jinggu sejam setengah ke, dua jam ke, kami enjoy sebab kami ada matlamat. Kalau kamu tak ada matlamat, ya Allah, apa ni cakap-cakap macam ni ni? Apa ni cikgu jinggu ni? Ha, kamu mula banyak argument. Cikgu tak best ngajar, waktu tak kena. Banyak mana pakai hand yang berit? Kata orang perak. Pertimbangannya banyak sangat. Pertimbangan, ketakutan, halangan. Halangan hidup kamu sebenarnya dibuat oleh pemikiran kamu. Pertimbangan, ketakutan, halangan. Ha, tulis ruang chat kita. Akhirnya bila kamu easy, kamu akan excellent. Sekarang Farid, jom kita buat sesuatu benda yang best Farid. Saya akan relax sikit, kita enjoy sikit. Yes, kita buat energizer sekarang. Wow. Yeah, cikgu-cikgu boleh muncul sekarang cikgu. Okay, Farid, kita buat energizer pada anak sekalian. Okay, kita buat energizer sama. Okay, aku fikir, Farid. Aku mampu. Dan melakukan. Yes, student-student kalau ada tolong komen sama-sama support energizer. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu. Ah, main gitar cikgu Jinggo. Sama-sama kalau siapa-siapa dalam ruang ni nak share dengan cikgu Jinggo, bagi meriah sikit. Come on. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Okey, maksud Farid, kau suka, kau gagal, apa semua bergantung pada apa? Pemikiran. Ya, apa yang kita fikir. Kawan-kawan kita student board yang ada dekat ruang ni, tolong keluar. Kita sama-sama buat energizer bagi tahu kawan-kawan meriahnya kita. Okey, seterusnya Farid. Aku fikir aku boleh dan melakukan.
aku fikir aku boleh, aku boleh, aku fikir, aku fikir aku boleh dan melakukan. Seterusnya, aku fikir aku yakin, aku fikir aku yakin dan melakukan, aku fikir aku yakin dan melakukan, aku fikir aku yakin, aku yakin, aku fikir. Aku fikir aku yakin dan melakukan. Nak pergi okay. Sekarang kita move to next level. Okay, kawan-kawan sekalian, belajar ini mesti mulakan dengan perkataan apa tu? Previn, masih ada Previn, mesti dengan perkataan enjoy. Bila kamu enjoy, kamu akan easy. Bila easy, kamu akan excellent. Bila excellent, kamu akan earn something. Wow. Setuju, Ben? You akan earn something. Sebab dia tidak akan earn tanpa ada enjoy. Kalau kamu nak earn satu, kamu push diri kamu, kamu akan jadi stress. Sebab tu BLAST. Bila mana kamu buat sesuatu tanpa kena. So, sekarang Farid, kita akan remove semua tu, Farid. Kita akan remove semua tu. Baca komen-komen sikit ke kawan kita. Okay, tengok komen-komen sikit. Siapa yang boleh komen? Kita nak bagi hadiah ni. Kita ada Nur Fatin Alia. Aku fikir aku mampu dan melakukan Alia. Okay. Okay, kita ada 73 orang. Makin ramai sekarang. Komen, 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 komen. So, sekarang Farid, kita akan tengok the solution dia. Yes. Okay, anak dan sekalian. Okay. Dan kita tak nak benda ini berlaku bersudah di sini. Saya rasa anak-anak sekalian, BLST adalah pemikiran kamu. Sebenarnya adalah pemikiran kamu. Sebenarnya apa yang berlaku ini, anak-anak kena jelas. Kesihatan mental kamu, ERO. E adalah bermaksud event. Allah jadikan peristiwa untuk mengajar kita. Ingat benda itu. Allah jadikan peristiwa. Dan tidak pernah terlepas sedikit pun di luar pengetahuan Allah SWT. E adalah event, adalah respon. Kamu yang bagi respon pada, respon kamu dalam pemikiran kamu. Di hujungnya akan berlaku outcome. Hujungnya outcome. Bermaksud, Tuan Pengetua, saya yakin dan percaya anak-anak sekalian, kita kena remove semua ni. Kena remove semua ni. E adalah event. Kat sekolah tu belajar lu exam kemudian. Dunia luar sekolah, kita exam dulu. Allah bagi ujian yang paling best pada kita. Saya yakin anak-anak kamu akan belajar sesuatu. Bergantung respon kamu. So, jom kita sama-sama remove semua benda tu, Farid. Sekarang dah, kita ada masa lagi tak sampai 40 minit. Kita gunakan, kita speed sikit, Farid. Yes, cikgu. Yes. Bila kamu nak sangat-sangat, kita mula kat sini. Kita mula kat sini. Yes, tolong ambil nota ni, Tuan Pengetua. Sebab saya kongsikan satu pengalaman luar biasa. Apa yang saya belajar, bagaimana cara untuk keluar daripada kepompong kesulitan. Macam mana kamu nak bangkit di kala kita berhadapan dengan COVID-19. Kita pun nak sabar-sabar nak ke sekolah, betul tak? Nur Hayati, tak sabar-sabar lagi dah Cikgu Hamzah. Cikgu Hamzah Pengetua mungkin rindu kan? Rindu parking, rindu park, rindu tempat parking kereta, rindu makcik kantin, rindu PKM, rindu apa lagi Tuan Pengetua? Rindu nak bujak ke perhimpunan kan? Kita rindu benda tu. Kita rindu benda tu. Yang ketua-ketua pengawas rindu nak bagi, nak jaga. Okey, kalau pengawas jaga apa, Farid? Jaga pintu pagar. Jaga pintu pagar, jaga tangga ke tandas. Pergi cek lan tandas tu ada berapa orang. Lan tandas tu berapa orang sebenarnya. Ada budak yang rindu. Rindu 10 orang dalam tandas. Yes, ulang balik. Ini adalah method. S-C-O-R-E. Anak-anak sekarang, kita mulakan sekarang. Kita tak nak kamu ni terperangkap dalam beban emosi. Sebab the heart balloon, dia kalaupun ada api kat tengah, tetapi kalau bebannya berat, kata orang Perak, apa Farid? Mana maunya? Beban emosi kena ditinggalkan, nak? Beban emosi kamu, beban emosi yang negatif kamu kena tinggalkan. Barulah balloon tu naik. Kuncinya mudah. Satu, balon perlukan kehangatan, dihangatkan emosi kamu dan kurangkan beban emosi yang negatif. Seperti BLAST. So, kita mulakan coaching yang pertama kita dengan cara ini dia. Cikgu Rafidah rindu bilik kaunseling. Cikgu Rafidah mesti bilik kaunseling lawa-lawa kan? Saya pun rindu wak kentut. Betul, Farid? Kita rindu wak kentut punya apa tu, Farid? Nasi lemak. Nasi lemak. Yes. Okey. Okey, jom rindu potluck. Sangat luar biasa mampu mengundang. Yes. Okey, Maizura. Okey, macam ni. Bila ada skor, saya gunakan pendekatan sama di penjara sebagainya. Kamu kena mulakan dengan O. O lah outcome. Kita kena pasti balik. Apa matlamat kita? Anak-anak sekalian, sekarang bulan 10. Bugarkan balik apa yang kamu nak.
Kau tanya pada saya, anak-anak sekalian, semua cikgu-cikgu yang bersama kita. Zaman sekarang bukan zaman kita mengejar impian. Jemput impian datang. Dunia tidak pernah bertanya, saya ulang balik. Saya sendirilah orang yang jemput. Saya ulang balik. Saya menulis apa impian saya. Saya nak share sikit anak sekalian soal menjemput. Ini apa yang ditulis. Apa yang saya akan gunakan ruang sampai 11:30 yang terbaik. Ini dia. Tagline saya amat mudah, Farid. Dunia tidak, matlamat bukan dikejar, matlamat dijemput. Apa yang saya kongsikan, anak sekalian, apa yang ditulis oleh, ini adalah Bruce Lee, dia tulis surat untuk diri sendiri. Jim Carrey tulis cek atas nama sendiri yang dia nak 100 ribu. Ya Allah Tuhanku, aku nak 1 ribu. Aku nak 10A. Macam budak cikgu jinggo ni kan. Saya ambil semua impian-impian saya, saya tampal, 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 tampal. Macam budak macam ini yang terbaru, macam budak ni kan, dia ambil gambar impian dia nak dapat 5A SPPI, 11A, nak kat mereka. Dunia bagi. Saya ulang balik, yang penting apa outcome kamu, apa yang kamu nak. Cikgu Jinggo juga, saya tulis, sorry, saya tulis impian saya. Saya nak sangat-sangat Cikgu Rafidah buka sekolah sendiri, sekolah bimbingan. Saya tulis kat Facebook saya, ini yang saya tulis. Yang cikgu nampak kat bawah tu adalah warung makan sahabat. Atas saya tulis, akhirnya izin Allah, saya tulis, dapat buka sekolah. Wow. Saya ulang balik, di mana miracle-nya benda ini kalau bukan, saya ulang balik, matlamat harus diuruskan. Matlamat, sebab kajian-kajian dibuat di Harvard University, daripada 100 orang ditanya tentang impian, hanya 3, 12, 85. Hanya 3 orang ada impian dihidupkan. 12 orang ada impian, tak buat apa-apa. 85 orang race nowhere. Hidupkan matlamat kamu. Visualkan dia. Nampakkan dia. Dunia tak pernah bertanya pun, Cikgu Maizuna, du kamu kelas depan, belakang, tinggi, rendah, gemuk, pendek, Jawa, Banjar, Melayu. Tak tanya. Tapi bila mana tiba-tiba berlaku sesuatu perkara yang kamu jadi stuck sekejap. Stuck and struggle sekejap. Tuan Pengetua, kita jadi stuck. Kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak move on atau move in. Orang-orang yang move on, dia terus ke depan. Orang move in, dia akan undur ke belakang. Alamak, aku bermasalah sekarang. Sintem dah berlaku. Dah berlaku sintem. Sintemnya lah M-A-L-A-S. Tolong tulis penulisan. Tulis penulisan. Tulis penulisan. Tulis. Sintem. Bila ada sintem, saya ulang balik, anak-anak sekalian, form 6 dan form 5, kamu kena mengaku. Kamu kena mengaku, menerima, modify. Kamu dah ada masalah. Kamu jangan tutup botol ni. Botol ni air tak penuh. Jangan tutup. Kau buka. Cikgu, saya bermasalah sekarang. Saya rasa motivasi saya dah rendah. Dulu yang form 6, form 5, kamu berkobar-kobar nak masuk sekolah. Tak sama-sama, tapi kenapa hari ini? Saya cakap, Farid, anak saya sendiri, Farid. Anak saya akan ambil SPM tahun ni. Di Semat Pelabu kan. Tanya budak asrama penuh tu pun, alamak Abi, dah mula rasa macam, boleh ke nak skor ni, pengharapan sekolah ni kan, Semat Pelabu kan. Cikgu bagi harapan, Abi pun cakap soal harapan. Boleh ke? Dia sendiri pun dah confused. Ini saya ulang balik pengalaman anak sendiri. Jadi, bila berlaku simptom-simptom ini, M-A-L-A-S, jangan nafikan. Tiga perkara. Menerima, mengaku, modify. Kamu kena menerima yang kamu telah bermasalah sekarang. Sebab perubahan tidak akan berlaku untuk orang yang ego. Kamu tutup. Kamu okey ke? Kamu okey ke, teacher? Maria, kamu okey ke? Saya okey. Padahal kita Maria, saya tak. Kamu tak okey, teacher Maria. Kamu down, sangat-sangat down. Teacher Maria, cikgu ke apa ni? Nurizan, jangan tutup. Buka. Sebab sekeliling kita ni ada orang-orang yang bersedia bantu kita. Percayalah. Bersangka baik. Dan bila kamu ada simptom, kamu tengok C. Yang paling penting, Tuan Pengetua, kalau masih bersama kita, kamu jangan jadi mangsa. Hidup jangan jadi mangsa, jadi punca. Semua salah orang. Salah cikgu, salah PDPR, salah komputer, salah wifi, salah maxin, salah apa lagi Farid? DG, semua salah. Siapa yang betul? Kau betul. Orang yang sentiasa begitu, orangnya ego. Anak-anak sekalian, leskan ego kamu. Mengaku, aku bermasalah. Cari punca. Kenal pasti punca. Kenapa aku M-A-L-A-S. Kamu kena bunuh perkataan tu sekarang. Dan apa yang saya buat? Apa yang saya buat? Saya ulang. Apa yang saya buat, cikgu-cikgu? Ismaila, yes. Menerima, yes. Saya nak tonton komen. Saya baca sekarang. Bila sampai mengaku, jadi punca. Apa punca dia? Sebab perubahan tidak akan berlaku kalau tuan-tuan tak tahu di mana mula. Tuan-tuan tak tahu punca dia. Punca kenapa gagal?
punca kenapa aku sekarang stuck sekarang ni. Hidup jangan salah. Okay. Lepas tu, R. Resources. Bermaksud saya ulang balik, ya Allah Tuhanku, di kiri kanan kamu adalah sumber-sumber kejayaan kamu. Di kiri kanan kamu. Cikgu-cikgu, pengetua, Ismailnya, Teacher Maria, Norizan, Rafidah, semuanya lah sumber kamu. Dan perubahan tidak akan berlaku kalau kamu M-A-L-U. Apa Farid? Malu. Orang Jawa panggil apa Farid? Isin, betul Farid? Ada, mana wak Farid? Wak mana wak Farid? Malu. Mana maunya saya ulang balik? Saya beritahu anak aku tanya pada apa main principal. Apa nak malu? Apa nak malu? Malu adalah perasaan kamu. Jadi, bila dapat R, kita mulakan dengan E. E adalah efek. Efek, kau bayangkan, ya Allah Tuhanku, COVID-19 ini menjadikan aku luar biasa. So, sekarang saya dah masuk kursus 11. Abang Farid akan ambil sekejap. Saya akan move terus kepada solution. Ini adalah solusi, sebagian solusi yang kita buat kajian. Fadilah binti Seman, cikgu kan? Okey, dia begini cikgu. Satu keadaan di mana boring berlaku, simptom malas berlaku, satu, tas tak menarik. Boring. Kenapa boring? Sebab tas. Mungkin medium dia, mungkin arahan dia, mungkin suasana dia. Tetapi yang paling penting, boring ialah perasaan kamu. Kamu yang tentukan dia boring tak boring. Ha, kalau macam hari ni bersama kita kan, alamak cikgu jinggu ni nak cerita ke nak berdrama ni, lagu-lagu ni. Your choice mentafsirkan. Boring ialah perasaan cikgu. Kau dah penat? Penat bila mana kegagalan kamu mengaturkan waktu. Main PUBG sampai 3 pagi cikgu. Mana mahu cikgu? Kamu gagal mengaturkan waktu. Dan yang ketiga, pengalaman lampau. So, the solution yang terbaik untuk kita, saya nak share tu solution. Farid bersama saya, Farid. Wak Farid, mana Wak Farid? Okay, ini ialah apa yang saya nak kongsikan. Satu, tulis perkataan change. C pertama ialah, change ialah perubahan. Change, okay, C pertama ialah choice. Apa yang akan berlaku selepas ini ialah sebahagian pada pengalaman-pengalaman lampau kamu. Sebahagian pada apa yang kau fikir, apa saja keputusan lampau kamu. Saya ulang balik. Your choice. Dan seterusnya saya beritahu kamu sekalian. Sorry. H ialah apa dia? Perubahan itu datang berdalam. From your heart. Sebab anak-anak, saya beritahu kamu sekalian, dunia tak pernah bertanya. Sebab kekuatan dunia ni, saya ulang balik. Bila kamu from your heart, saya nak kongsi pada kamu masa yang ruang ini saya gunakan. Tolong tanya diri kamu lah. Tolong tanya diri kamu 4 soalan. Ini adalah formula yang saya yakin yang saya gunakan. Pertama sekali, CH, from your heart. A adalah awareness. Perubahan itu saya bilang, kamu tanya diri kamu sendiri. Why? Kenapa aku nak menang? Kenapa aku nak sangat-sangat berjaya? Dah tentulah kawan-kawan sekalian, saya nak share sikit apa yang saya alami. Saya harap apa yang saya kongsikan ini menjadi kesedaran pada kawan-kawan sekalian. Saya memang nak sangat-sangat berjaya. Saya nak sangat-sangat berjaya. Mungkin waktu kecil saya tak sama dengan anak-anak yang lain. Cikgu-cikgu yang bersama saya. Saya mungkin sekelompok orang-orang yang membesar dalam keadaan yang saya dibanding-bandingkan berasaskan nilaian A. Kita dibanding-bandingkan dalam komuniti, kita dibanding-bandingkan di sekolah, kita dibanding-bandingkan dalam keluarga juga. Kenapa engkau tak macam orang lain? Kadang-kadang lagi deep, sangat-sangat deep. Kita seakan-akan rasa pada waktu itu macam mana angkat kan? Kita dibanding-bandingkan dengan nama-nama yang lain. Saya ulang balik, saya menyimpan perasaan itu terlalu lama kawan-kawan sekalian. Saya nak sangat-sangat menulis sebuah buku yang saya akan tuliskan nama atas buku tu, nama ayah saya. Ayah, walaupun saya ni bukan anak pilihan, walaupun setiap kali hari anugerah cemerlang, saya tak dapat. Saya gagal untuk menyempurnakan keinginan ayah untuk naik pentas. Nama saya disebut, saya gagal. Tapi saya beritahu ayah,
dunia tak pernah berhenti di sebalik A-nya saya pada waktu itu. Saya bagitahu kamu sekarang, saya move diri saya. Saya ulang balik. Saya bertanya pada diri saya. Saya nak keluar TV. Saya nak keluar TV dan saya nak bagitahu pada ayah. Sekarang cik dah ada kat Astro. Cik dah keluar TV sekarang. Saya bagitahu anak, my choice, my big one saya ialah saya nak bagitahu ayah. Ayah, tolong tengok saya. Yang ayah tengok dekat TV itu muka cik. Mungkin seorang anak yang tidak pernah ada A. Yang ayah tengok dekat TV hijrah itu adalah muka cik. Dekat TV 1 dan program ini disiarkan hampir setahun. Saya ulang balik ke kawatan, tolong komen sikit sebagai top teacher Maria. Saya ulang balik. Dunia tak tanya pun. Dunia tidak pernah bertanya pun, kau ni jingkong, kau layak tak layak untuk dapat semua ni. Apa UPSM kau? Apa SRP kau? Apa belanja 5 kau? Apa yang kau ada yang kau nak layak keluar TV ni? Apa layak yang kau nak keluar khabar ni? No. Saya ulang balik anak sekalian. Find your wine factor. Dikala kaki saya memijak kepada Perth Australia, tahun 1997 cikgu. Pada waktu itulah sebagai kawan sekalian. Masya Allah. Dunia tak pernah tanya pun seorang budak yang mungkin saya terperangkap dalam labeling lama. Akhirnya saya berjaya pijak pada Perth. Saya seakan-akan mau menjerit bagi tahu dunia. Ya Allah dunia. Ya Allah, ya Allah Tuhanku. Saya buka warung makan sahabat semua sekali. Bermula di mana kawan-kawan sekalian kalau bukan pada perkataan ini? Saya tanya diri saya. Why not? Kenapa tak boleh? Kenapa aku tak boleh berjaya? Why not me anak? Why not me anak sekalian? Why not you? Kenapa bukan kamu yang jadi pelajar terbaik sekolah? Kenapa kamu nak biarkan orang lain? Kenapa nak biarkan orang lain? Adakah sebab faktor kemiskinan? Adakah faktor kamu kelas depan belakang? No, saya ulang balik. Dunia tak tanya, cuma cara orang berbeza-beza. Mungkin ada orang air penuh, ada orang kurang, saling. Burung tidak terbang tinggi seekor-seekor. Burung terbang berkumpulan. Anak-anak sekalian. Bermula pada hari ini, saya ulang balik, from your heart. Dalam tanya kekuatan manusia ini, saya ulang balik, bukan pada why, bukan pada how, tapi pada why. Start with why. Sebanyak 80% saya ulang balik, kekuatan manusia itu bukan pada how. How adalah PDPR kamu, cikgu kamu, pengetua kamu, sekolah kamu, nama sekolah, SBBI kamu. No. Bukan soal itu. Soal why. Kenapa kamu nak? Kenapa kamu nak berjaya sekarang? Dan saya nak berjaya start from my change. Bila kamu dah ada CH from your heart, saya ulang balik. Ya, yeah, now the seterusnya ialah cikgu. Puan Hema, your action. Your attitude and action. Sikap-sikap seorang yang berjaya bagaimana? Kau tanya pada saya, mudah saja. Saya fokus apa yang saya nak. Saya tulis the pathway saya. Apa yang saya nak, apa yang saya mahu. Saya menjaga the quality time saya. Saya menjaga circle saya. Yang paling penting, saya bunuh saya punya pemikiran negatif. Act A juga, active learning. Ask question. Answer question. Sekarang tulis active learning. Tolong tulis apa yang saya pakai dekat ruang chat. Yes. Saya move ke belakang. Dan saya tidak akan pernah mau melayan suara-suara negatif. Notice your first step. Apakah langkah satu? Tidak ada waktu yang terbaik anak sekalian kecuali sekarang. Sekarang. Waktunya sekarang, bukan besok, bukan lusa. 3M dikatakan oleh Pak Agi di Indonesia. Mulakan sekarang. Mulakan hal kekecil. Mulakan dari diri sendiri. Waktu tidak pernah menunggu kamu nak. Paksikan your change berasaskan GL goal, matlamat yang amat-amat kuat. Your personal, macam orang ni saya nak kongsikan. Bila matlamat yang amat-amat personal, saya ulang balik. Macam kisah sejarah orang naik Gunung Everest, saya ulang balik. Dibincangkan seluruh dunia, dua manusia yang mendaki Gunung Everest, seorang tu Nepal, seorang lagi Edmund Hillary. Nepal kat depan, Hillary kat belakang. Mereka mendaki Gunung Everest dengan penuh kesulitan dan sebagainya. Bila sampai puncak Gunung Everest, Nepal tu berhenti. Dia minta Mak Saleh tu ke depan, letakkan kaki kamu di hadapan. Kamu akan diiktiraf sebagai manusia pertama sampai puncak Gunung Everest.
Bila turun ke bawah, wartawan tanya, kenapa kamu tak letak kaki kamu sedangkan kamu di depan? Kamu sudah jauh di hadapan. Kenapa kamu tidak mau jadi orang pertama sampai puncak Gunung Everest? Aduhai Denzel Novel. Jawapan dia mudah. Itu bukan matlamat saya. Matlamat saya angkat beg. Macam itulah kamu, Nur Hayati, Tiha, Siti. Bila itu bukan matlamat kamu, kamu akan anggap ini omong kosong. Dan kalau kamu tidak tahu macam nak capai impian kamu. Dan yang last sekali, bila kamu tidak ada keuntungan emosi. Keuntungan yang paling best ialah keuntungan emosi dan juga nilaian agama. Okey anak sekalian, sekarang kita akan, saya nak share sikit, minta pada Farid share sikit how to find your why factor. Sebab saya agak terpaksa melajukan beberapa topik sebenarnya. Mungkin ruang-ruang akan datang saya akan kongsikan lagi. Sebab ada benda-benda yang saya lajukan. Jadi bila sampai tahap ini, saya ulang balik. C-H-A-N-G E ialah start from now. Start your E. Enjoy, easy, excellent, and we earn something. Start your E. Sekarang pada Farid bersama saya, Farid. Ya, ada. Okay, ya, sekarang ya. Farid mungkin ambil lah tempoh 15 minit, Farid. Kita tengok komen-komen clock. Yes, tengok komen-komen sikit kawan-kawan kita. Sebab kita memang masa kita tu agak memang mencemburui kita sebenarnya. Kita baca sikit komen-komen, Farid. Tiha, negatif. Last kali saya Farid, bagi saya ruang sikit. Saya nak minta pada admin, boleh tak telajak sikit? Mungkin saya nak cerita ke soal saya punya the syndrome of bowling frog, Farid, pada last part. The syndrome of bowling frog. Sekarang kita akan bersama dengan anak sekalian, ada ruang bersama dengan Bapak Farid, how to find your why factor. Okey, silakan Farid. Sehingga pukul 11.20 dan berikan saya sikit masa untuk lanjutkan program ini. Kalau ada ruang, silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Jingo atas perkongsian yang sangat amazing. Alright. Okey, baik. Cikgu Jingo boleh rehat sebentar tunggu untuk sesi yang seterusnya. Baik, jadi yang bersama dengan kita adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian. Baik, dan Abang Farid yakin dan pasti yang bersama dengan kita pada hari ini ada pelajar-pelajar bukan calon SPM dan STPM. Tapi Abang Farid, hari ini Abang Farid nak sharekan, alright, khas untuk kepada adik-adik SPM dan STPM dan rakan-rakan yang lain boleh ambil juga sebagai bekalan awak. Okey, baik, jadi Abang Farid nak bagi saya size lah, satu minit. Saya nak kamu tukar mood sikit, alright, boleh tak semua orang pandang saya? Cikgu-cikgu, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik saya yang hebat sekalian, boleh tak pandang saya? Boleh tak dalam ruangan chat? Tuliskan tiga warna yang kamu nampak bila kamu pandang saya. Kat sekeliling Abang Farid ni. Okay, come on. Yes, tiga warna. Saya nak tu je. Yes. Saya supaya kamu tak buat benda lain. Yes. Alright. Okay, come on. Exercise sikit. Teropong sikit, skodeng sikit sekeliling masing-masing. Yes, purple, Maiza, Myra Gomez. Wow, ini adik-adik dengan Selena Gomez ni. Myra Gomez. Yes, Nur Fatin Alia, ungu, putih, hitam. Yes, alright. Mama Akimi, purple, hitam dan putih. Nur Anis Ayuni, Diti Idham, purple, putih, hitam. Yeah, merah, ungu, hitam, peach. Kalau kat mana tu kalau peach? Alright. Okay, baik, 5, 4. Aisyah Balkis. Yeah, terima kasih orang atas komitmen sekalian. Baik, yang seterusnya boleh tak saya nak kamu go through lebih detail lagi, rakan-rakan sekalian bersama kita di Facebook dan YouTube. Alright, warna tu nampak dekat mana? Merah dekat mana? Putih dekat mana? Hitam dekat mana? Come on. Yeah. Bergerak sikit badan. Hilangkan ngantuk, hilangkan keresahan. Yes, come on. Putih dekat mana? Hitam dekat mana? Merah dekat mana? Yeah. Alright. Yes. Come on. Up. Yes. Baju hitam. Lampu purple. Yes. Alright. Okay, hitam kat baju Bro Farid. Alright. Terima kasih yang berikan respon. Hitam dekat rambut, hitam dekat baju. Wah, banyak betul hitam eh. Nasib baik hitam dekat rambut, hitam dekat baju. Kalau hitam dekat muka, kurang kasar tu. Adik-adik sekalian. Yes. Alright, okay, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang berikan komitmen. Farid sangat yakin dan pasti yang bersama dengan kita pada hari ini yang memilih untuk berada di sini.
adik-adik. Jadi saya nak straight to the point kepada adik-adikku sekalian. Alright, Afari nak jelaskanlah dekat sini adik-adik. Kenapa saya buat aktiviti tu? Sebab apa? Sebab saya nak kamu fokus dan kamu betul-betul dengar apa yang saya cakap, apa yang saya buat adik-adik. Alright? Sebab semakin lama Abang Farid bercakap, semakin penting apa yang saya nak sampaikan kepada kalian. Warga-warga Kulai, warga-warga JDT dan adik-adik yang berada di negeri lain, adik-adik. Alright, dik. Hidup ni dik, ibarat kita bertinju, adik-adik sekalian. Bertinju kan? Bertinju. Kenal tak Muhammad Ali? Kenal tak Mike Tyson? Kenal tak Sabuk Biki, mak ayah, ibu-ibu sekalian? Kalau tak kenal, kau wajib Google. Tu legend Malaysia tu, Sabuk Biki. Adik-adik sekalian. Hidup ni dik, ibarat kita bertinju, adik-adik sekalian. Yes, bila kita dekat atas gelanggang, bila kita diasak, ditumbuk, siapa yang dapat bangkit dan siapa yang dapat teruskan perlawanan, siapa yang bertahan, teruskan perjuangan, dialah yang menang, adik-adikku sekalian. Dek, pada hari ini, adik-adikku sekalian, ramai di antara kita yang mula rasa down, yang mula rasa kurang motivasi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab abang, kita dah lama sangat tak pergi sekolah, bang. Ada pandemik COVID-19, bang. Kata nak naik sekolah, bang, tapi sekolah tak naik-naik, bang. Tapi kes yang makin naik, adik-adikku sekalian. Jadi adik-adik bersama dengan Abang Farid, dek. Alright, saya tahu apa yang awak rasa, saya tahu apa yang awak faham. Saya tahu apa yang awak tengah lalui, dek. Abang Farid faham. Tapi saya tak sebenar-benar rasa apa yang awak rasa, adik-adik. Ya, sebab adik-adik saja yang lalui peristiwa ni. Jadi adik-adikku sekalian, Abang Farid pada hari ini adik-adik, saya tak ada kuasa magic untuk kembalikan motivasi awak, adik-adik. Semua hidayah milik Yang Maha Esa, adik-adik. Tapi Abang Farid ada sesuatu yang Abang Farid boleh sharekan kepada adik-adikku sekalian. Sebab apa, dek? Sebab saya juga bekas calon SPM. Dan yang bestnya, saya juga bekas calon STPM, adik-adikku sekalian. Alright, dan Abang Farid dulu, adik-adik. Permulaan saya, seperti mana ada cikgu cakap tadi kan? Yeah, jangan toleh belakang. Yang gagal, biaslah gagal. Kan kita terus maju ke depan. Yes, betul, dek. Alright, masa saya trial, dek, Abang Farid punya result. Na'uzubillah, ya Allah, teruknya, adik-adikku sekalian. Tapi saya cuba bangkit, adik-adikku sekalian. Dan Alhamdulillah, result saya berjaya ni atas pentas. Banggakan mak ayah saya dapat antara pelajar cemerlang, adik-adik. Ya, yes, sebab tu Abang Farid excited sangat nak share pada adik-adik yang calon STPM. Jadi adik-adikku sekalian, alright, ni Abang Farid nak sharekan. Kalau boleh jangan buat perkara lain, jangan pandang kiri dan kanan, jangan berdengar sambil baring, jangan dengar sambil main Mobile Legend, jangan dengar sambil tengok TV. Hashtag mohon terasa. Kadang-kadang kelas online kan nampak macam ada tapi tak ada sebenarnya. Kelas dah habis 40 minit, tak keluar-keluar. Rupanya tertidur cikgu. Yeah, jadi adik-adikku sekalian, alright, dek, ingat ni dek apa yang boleh cakap. Alright, hidup ni kena ada 3M. M yang pertama adalah apa dia? M yang pertama adalah matlamat. Cikgu Jingo dah terangkan kita tadi, betul? Matlamat kita ada dua dik. Yang pertama dik, yang bila kita hujung, bila kita dah tak ada nanti dik, yang hujung kita nak apa? Kita nak syurga. Betul tak ada dik kursi? Dan M yang kedua adalah matlamat kita dekat dunia ni dik. Dekat mana kita sekarang? STPM kita nak berapa A? Berapa pointer? Yang SPM nak berapa A dan sebagainya. Ada dik kursi lain. Dan seterusnya lah M yang kedua adalah mengurus. Mengurus emosi, mengurus sikap, mengurus masa dan sebagainya. Dan M yang ketiga adalah motivasi. Yes, motivasi adik-adikku sekalian. Adik, percaya tak tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu, motivasi ni tak kekal lama. Bang, semalam bang, saya buat soalan pengajian am bang. Saya buat soalan matematik steady bang, 40 soalan bang. Alright. Hari ni bang, saya buka buku bang. Saya malas balik. Soalan pertama tu susah gila bang, saya tutup buku. Saya sambung tengok TV, saya sambung main PUBG bang. Akak-akak tingkatan 6 bang, semalam saya buat nota bang, baca pengajian am bang. Okey bang. Hari ni bang, saya baru buka buku bang. Alamak bang, ngantuk bang, tak boleh fokus. Banyak sangat tengok huruf bang. Adik-adikku sekalian, pernah tak alami situasi tu? Adik-adik bersama dengan Abang Farid, calon-calon SPM, calon-calon STPM. Yes, adik-adikku sekalian. Saya yakin dah pasti pernah. Sebab apa dik, kita manusia biasa. Ada hari kita rajin, ada hari kita malas. Tapi pada hari ini adik-adik, Abang Farid nak sharekan satu tips macam mana kita nak kekalkan momentum dan motivasi kita, adik-adikku sekalian. Dengan satu cara yang sangat-sangat kita tahu, tajuk program kita adalah Define Your Big Why, betul tak? Ya, caranya itulah dia. Find Your Big Why. Dengan cara macam mana, dik? Adik-adik bersama dengan Abang Farid. Dik, sepanjang kamu hidup 17 tahun, SPM adalah perjuangan terbesar kamu sepanjang kamu hidup. Dik, sepanjang kamu hidup 18 tahun, 19 tahun, dik, STPM adalah perjuangan terbesar kamu sepanjang kamu hidup. Kamu dah melalui zaman SPM, dik. Jadi, dik, sepanjang kamu hidup, dik, macam-macam yang kamu dengar, macam-macam yang kamu lihat, macam-macam yang kamu nampak, macam-macam kamu rasa dalam kehidupan kamu, betul kan? Jadi, apa yang Abang Farid belajar, cikgu cakap, apa kan adikku sekalian? Farid, rugi kalau kau hidup ni, engkau tak gunakan cerita apa yang Tuhan turunkan dekat engkau, dik.
Jadi macam mana adik-adik, Abang Farid minta maaf kalau saya agak beremosi dek, tapi inilah cara untuk dapatkan big Y. The strong big Y. Kenapa aku nak dapat straight A? Kenapa aku nak sangat dapat 4 flat? Sebab apa dek? Sebab mungkinlah aku nak banggakan mak ayah aku dek. Yes, dek. Why is more important than how? Kenapa lebih penting daripada bagaimana? Kenapa aku nak dapat semua tu lebih penting? Macam mana aku nak dapat semua tu? Tapi Abang Farid nak jelaskan, kalau kau tak baca buku, kalau kau tak kelas online, kalau kau tak buat assignment, kalau kau tak buat homework, kau dapat straight A ke kau dapat 4 flat ke tak? Of course tak dapat adik-adikku sekalian. Tapi adik-adikku sekalian, benda tu penting, tapi ada yang lagi penting, iaitu apa dia? The big why. Dek, letakkan sepenuh emosi dalam big why. Bila kita, big why ni fungsi apa dia? Ibarat energy booster. Bila kita sakit, kita kembali bangkit. Bila kita lemah, kita teruskan melangkah. Bila kita penat, kita kembali bersemangat, dek. Contohnya, dek, ya Allah, dek, Abang Farid minta maaf, dek. Saya bukan melabel. Mungkin bersama dengan kita pada hari ini, ada yang dalam keluarga yang bukan ada-ada, dek. Ya Allah, uji dia dengan serba kekurangan. Jadi, belajar betul-betul. Ya Allah, tulis dalam kertas. Ya Allah, aku kena belajar betul-betul. Ya Allah, sebab kesian mak ayah aku. Ya Allah, besarkan aku adik-beradik. Dia tak pernah dapat apa yang dia nak sepanjang di hidup, ya Allah. Jadi, aku kena belajar betul-betul. Aku nak sangat tolong family, tolong adik-beradik dan sebagainya. Nak tolong mak aku mungkin, dek. Dek, mungkinlah bersama dengan Abang Farid yang pelajar form 5, pelajar form 6. Ada yang kata, kenapa kau tak macam dia, dia pandai. Kenapa kau tak macam dia, dia bagus. Kenapa kau tak macam dia, dia dan dia, kan? Kenapa kau masuk form C? Kenapa kau tak masuk universiti? Mesti result kau tak berapa nak cemerlang kau pilih form C. Kadang-kadang orang kata macam itu, kan? Dek, buktikan, dek. Walaupun kita dekat form C ni, bukannya satu platform yang terakhir, dek. Yes, ini pilihan kita untuk kita sambung pelajaran ke peringkat yang tertinggi, adik-adikku sekalian. Dan seterusnya adik-adikku sekalian yang bersama Abang Farid, sekiranya pada hari ini adik-adik Allah tarik nikmat mak ayah dia. Jangan sedih, dek. Jangan sedih. Walaupun kalau saya tahu, dek, saya sedih, dek. Sebab saya masih ada mak ayah lagi. Tapi dek, adik-adikku sekalian, Abang Farid boleh berikan semangat, dek. Buat betul-betul, mungkin kejayaan ini awak boleh hadiahkan kepada arwah ataupun mak ayah awak, dek. Kekuatan itu bukan datang dari jasad. Kekuatan itu datang dari semangat, adik-adikku sekalian. Jadi adik-adik, alright, baik adik-adikku sekalian. All the best untuk awak semua, dek. Buat betul-betul. Yes, ada masa, dek, tulis dekat dalam bilik, kan? Ambil kertas, tulis. Dek, why yang hebat, jawapan yang hebat. Bila kamu tulis, ia mampu buat kamu menangis. Bila kamu baca, ia mampu buat kamu terasa, dek. Abang Farid bukan nak kamu nangis tak tentu pasal adik-adikku sekalian. Tapi saya sangat yakin dan percaya, adik-adik. Umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun dah cukup matang. Sesiapa yang memikir sehingga mengeluarkan air mata, adik-adik, bermaksud dia memikir dengan hati dia. Abang Farid bukan nak cerita tak ada, adik. Abang Farid nak adik-adik sekalian tolong bergerak atas dasar realiti kehidupan yang sebenar. Tolong bergerak atas dasar realiti kehidupan yang sebenar, adik-adikku sekalian. Saya datang hari ni bukan suruh bayangkan mak ayah mati. No, tak ada, adik-adik. Abang Farid nak kamu muasabah diri balik, dek. Mak ayah kita sentiasa beri yang terbaik. Tapi sejauh mana kita berikan yang terbaik kepada mak ayah, pada cikgu-cikgu, adik-adikku sekalian. Kalaulah ada yang katakan, ala bang, asal program motivasi nak main mak ayah, bang. Ala asal motivasi nak bagi sedih, bang. Dek, saya yakin dah pasti, dek, ini bukan pertama kali kamu dengar apa yang Abang Farid cakap. Cumanya kadang-kadang kita lupa, dek. Kau ingat tak Nabi pernah pesan kepada kita yang Muslim, kan? Selepas Allah dan Rasulullah, siapa dia? Mak kita 3 kali, kemudian ayah kita. Adakah bila masuk tahun 2021, dek, kita boleh lupakan apa yang Nabi pesan dekat kita, dek? Sebab apa? Sebab Abang Farid sangat yakin, umur 17, 18, 19 tahun, siapa lagi yang kamu nak perjuangkan kalau bukan mereka? Cikgu-cikgu, ibu-ibu, ayah-ayah, keluarga kita, adik-adikku sekalian. Jadi adik-adik, last word daripada Abang Farid, sebelum Abang Farid serahkan pada Cikgu Jingo, dek. Dek, ini cerita kita, dek. Ini kisah kita. Ini perjuangan kita. Ini masa depan kita, dek. Dan siapa lagi yang nak buat kalau bukan kita, betul? Semuanya terletak pada kita. Jadi adik-adik, Abang Farid doakan selamat wajudaya kepada adik semua. Walaupun dalam satu masa yang singkat, harap kamu dapat sesuatu berkalan untuk awak sama-sama. Jadi all the best untuk awak semua. Adik-adikku sekalian, dan Abang Farid serahkan kepada Cikgu Jingo. Jaga diri, jaga SOP. InsyaAllah kecemerlangan akan milik awak. Sekarang ini berusaha, dek. Apa yang Tuhan bagi nanti result, kita syukur je. Bila kita syukur, kita akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi, adik-adik kesilan. Yes, syukur Allah akan tambah lagi. Tapi, selagi mana belum sampai sebenar medan perjuangan kita, selagi itulah kita wajib berikan yang terbaik. Wajib berikan yang terbaik. Yes, alright. Okay, jadi Abang Farid, panggil Cikgu Jingo. Sebab masa kita pun tak banyak, adik-adik kesilan. Alright, kalau Cikgu Jingo tak ada, Abang Farid. Abang Farid sambunglah, ya. Sampailah Cikgu Jingo muncul. Adik-adik, bersama dengan Abang Farid, dek, sekalian. Dek, alright. Dek, ibarat kita berlari 100 meter, adik-adikku sekalian.
Ibarat kita berlari 100 meter, dik. 90 meter yang pertama kita lari dengan penuh semangat dan kesungguhan. Cikgu, saya habiskan cikgu eh. Dik, yes. Ibarat 100 meter dah, dik, bersama dengan Abang Farid ni, dik. Ah, bila lari 100 meter, 90 meter yang pertama kamu lari dengan penuh semangat. Alright, bayangkan lari-lari, laju-laju, semangat, semangat, semangat. Tapi, dik, 10 meter yang terakhir, kamu mula angkat tangan surrender. Mak, saya penatlah, mak, online kelas. Tolonglah, saya dah give up lah. SPM ni saya nak bagi jalan lah. STPM ni apa yang jadi SEM ni jadilah. Saya dah tak larat dah nak menghadap komputer, nak menghadap laptop. Dah lama sangat tak pergi sekolah. Adakah kita akan menang, dik? Kita tak akan menang, dik. Walaupun lagi sikit je nak menang. Jadi, teruskan perjuangan. Teruskan kayuh basikal tu. Kalau kau berhenti kayuh, dia akan jatuh, adik. Jadi, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum. Saya serahkan kepada Cikgu Jingle semula. Silakan, Cikgu. Cikgu, mic, Cikgu. Yes. Cikgu Jingle, mikrofon tak dengar. Terima kasih kepada Cikgu Mariati Kemal. Yes. Terima kasih kepada Puan Mariati. Dan, oh, ada orang tanya channel Farid, eh. Ada orang tak nak tanya channel saya, eh. Kawan tak nak tanya channel Cikgu Jingo. Okey kawan sekalian, kita akan gunakan 15 minit yang terbaik. So saya cakap soal perubahan. Perubahan ini kamu kena jelas, sejelas-jelas, sejelas-jelasnya. Dunia tidak pernah bertanya di mana, tapi dia akan musnahkan sini, Farid. Dia akan musnahkan sini. Dia akan musnahkan. Saya nak kongsikan cerita Farid yang luar biasa. Saya harapkan boleh kita lanjut ke sikit masa 5 minit, 6 minit boleh Farid, eh. Okey cikgu-cikgu, anak-anak sekalian, saya bagi tahu pada Khalifah binti Sadikin, kekuatan datang bukan daripada jasad tapi datang daripada semangat yang amat kuat. Okey. Bagaimana satu cerita yang membunuh potensi kamu? Bagaimana cerita The Syndrome of Boiling Frog, Farid? Dia ambil katak, dia campak katak air panas, katak terlompat. Katak dicampak air panas, katak terlompat. Tiba-tiba dicampak 4 ekor anak katak. A, B, C dan D. Dibiarkan anak katak itu bermain di kawasan air yang amat, amat sejuk. Katak itu seronok dan selesa. Dekat zone selesa. Dalam ni ada WeChat, Instagram, Facebook, Twitter, Mobile Legends, PUBG, Dota, apa lagi Farid? Roblox, John Cena, Undertaker, Roman Ryan, BTS. Lagi. The Blackpink. Geng Jerung Merah. Wah, Geng Jerung Merah. Semuanya yang best-best dalam hidup kita. Tiba-tiba, anak-anak sekalian, api dibakar di bawah. Bila api dibakar di bawah, kawan-kawan sekalian, bila api dibakar di bawah, saya ulang balik. Air itu berangsur-angsur panas. Saya ulang balik, musuh utama kamu, segala wine factor kamu akan musnah bila kamu terperangkap dalam zon selesa kamu. Dalam zon ini ada 4 musuh kamu. Tulis Rafidah, tolong tulis. Nabil, tolong tulis. Cikgu Mahyati, siapa Farid? Cik, kenal ke Farid? Mariati ni kenal kan? Kenal cikgu. 4 musuh kamu. Satu ialah teknologi yang memusnahkan semua sekali kegagalan hidup kamu mengaturkan teknologi. Kedua, idola-idola kamu terperangkap duduk dalam ni. Yang ketiga adalah rakan sebaya. Yang keempat ialah family yang toksik. Duduk kat sini. Dekat sini semua. Semua kat sini. Zon selesa, semua selesa. Jadi bila api dibakar di bawah, kata A terus lompat keluar. Jadi anak-anak sekalian, cikgu-cikgu yang bersama saya, Cikgu Mariati, Nabi, tolong komen sikit. Berani untuk tinggalkan zon kamu. Zon ini akan musnahkan kita. Sebab api sedang dibakar di bawah. Api dibakar di bawah. Api dinaikkan, kata A, api dinaikkan 20 jam Celsius. Kata B, dia simptom dia tunggu dulu. Kenapa aku nak keluar kawasan tu? Aku tak nak keluar kawasan tu. Kawasan ni seronok. Menyeronokkan. Kamu adjust, katak tu adjust badan dia. Naik 40, air semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Katak B beralasan, ya Allah Tuhanku, kenapa aku nak keluar kawasan ni? Seronok dengan teknologi, seronok dengan idola. Farid ada idola, Farid? Ada kan? Ya. Yeah. Ada. Cikgu Jenggo bukan, eh? Idola saya Cikgu Jenggo, boleh. Yang ketiga ialah rakan sebaya. Keempat ialah family. Tunggu sampai 60 Farid. Tunda pula anak-anak sekalian. Sentam-sentam penyakit MALAS. Malas menyerang kamu. Akhirnya sampai 80. Puan Pengetua, kalau masih bersama kita, kamu mati. Cikgu-cikgu yang hebat di kedua-dua sekolah, kamu akan mati potensi bila mana terperangkap dengan zon selesa. Apa kata A,
Katak B mati. Katak C pula, masya Allah anak sekalian, ini musuh kamu. Dia berkawan dengan orang sebelah ni. Kawan-kawan sebaya kamu, katak B nak keluar, tapi ya Allah Tuhan, katak B ni, katak C ni, katak B mempengaruhi katak B. Sebab tu saya ulang balik, start from now, Rozaini, change your circle. Change your circle, Cikgu Rozaini. Circle kita tu, ya Allah Tuhanku, circle-circle yang mempengaruhi. Sebab tu kau nak jadi hebat, change your circle. Kawan-kawan kamu ini mempengaruhi tindakan kamu. Akhirnya katak C mati. Masya Allah Tuhanku. Akhirnya saya ulang balik. Katak D dah keluar. Dia tengok tak best. Dia masuk balik. Sekarang ni kalau diberi pilihan, tulis cepat dan pantas. Saya ada 10 minit ni. Kalau kamu diberi pilihan, nak jadi katak A ke, katak B, katak C atau katak D? Come on, come on, come on, come on. Come on Farid, Farid mula, Farid mulakan Farid. Farid mulakan Farid. Farid mula. Katak A, katak B, katak C atau katak D? Come on, bagi lagu sikit, bagi lagu sikit. Yes, katak mana, katak mana, katak mana, katak mana, katak mana, katak mana, katak mana. Katak A, B, C dan D, katak mana, katak A terus berani keluar. Katak B mati, katak C ikut kawan. Katak D dah keluar, masuk balik. Come on, laju sikit, laju sikit. Yes, pada Jabari, katak A. Nabel, mana lagi, mana lagi, mana lagi, kamu komen, 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 komen. Anis Najwa, yes, kata A, semua nak jadi kata A, the principal kata A. Huda, lagi Huda, lagi laju, lagi laju, lagi laju. Ya, Hakimi, Nur Fatih, Mama Zami, yes, kata A, kata A. Yes. Yes, kita pun goyang-goyang, Farid. Kat rumah pun goyang-goyang. Okey, dah cukup. Okey, dah. Okey, sebenarnya apa yang sedang berlaku, cabaran kamu sebenar untuk cikgu-cikgu sekalian ialah kata A. Ini penyakit-penyakit dia, kata A ini terperangkap dengan apa? Ini dia Farid, slide saya Farid. Dia terperangkap dengan apa yang dipanggil sebagai. Ini sebenarnya monster, jerung, apa lagi Farid yang menakut-nakutkan Farid. Namanya adalah anak sekalian, the mental block. Tulis Cikgu Hayati Kemat, Zoom selesa itu mematikan tiga kelompok manusia yang selesa. Katak B selesa dengan apa yang dia ada. Katak C terperangkap dengan seka-seka. Katak D jati dia tak kuat. Untuk itu, ini yang terakhir daripada saya. Anak-anak sekalian, kita kena musnahkan ini. Satu ialah image kamu. Your image, pemikiran kamu sebenarnya. Your image dalam kepala ni, ya Allah Tuhanku, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Semua tak boleh. Tiga perkataan. Tak boleh, tak mungkin, tak mahu. Habis, full stop. Yang kedua adalah bad environment. Pengaruh persekitaran. Cikgu tolong tulis, cikgu. Persekitaran, ya Allah Tuhanku, PUBG, Dota, Roblox. Semua adalah persekitaran kamu. Kawan-kawan yang toksik, family yang toksik, kenal pasti. Tulis punca dia. B sebenarnya bad experience. Kamu kadang-kadang, kita kadang-kadang cikgu nak keluar masuk balik sebab takut. Manusia ni takut dengan tiga benda. GPS, gagal perubahan susah. GPS, gagal perubahan susah. Kata kompi aku, apa Farid? Mana maunya? Kita akan gagal. Kalau kamu keluar kawasan ni, kamu berhadapan dengan risiko gagal. Tapi jangan takut gagal. Sebab Allah sudah mengajar kita dengan peristiwa. Tidak ada yang gagal. Proses semata-mata. Bad system. Bila kamu rasa kamu dah hebat, Nokia itu kalah sebab dia rasa dia hebat. Cikgu-cikgu yang hebat depan saya, bad reference, the system, the reference, rujukan salah. Last kali adalah spiritual. Bila kita tidak menerima, mengakui Allah melahirkan kamu orang hebat. Akhirnya cikgu, bad image ditukar kepada good image. Kata A, move ke next level yang dipanggil sebagai learning zone. Ini ialah ruang yang second bahaya lah Farid. Ruang inilah kita akan membina zone selesa kedua. Jadi Farid, kita sampai ke hujung Farid. Kawan-kawan sekalian, fikir-fikirkanlah. Hidup adalah 3C. Choice, chance and change. Untuk itu Farid, sama-sama anak sekalian, kita bersama-sama buat janji ikrar kita pada hari ini. Silakan Farid bersama saya. Sebelah ni. Yeah. Soalan, yeah. Yes, kau set. Now, siapa kita anak sekalian, tolong tulis perkataan ini. Start from now.
kita nak sukses, kita nak cemerlang, kita nak hebat. Pertama sekali, yang pertama apa Farid? S for what? S for what? S for what? Set your goal. Yeah. Set your goal. Tetapkan impian kamu yang very personal, possible, profitable. You apa Farid? Understand yourself better. Nah, kita kena tahu dan jelas. Allah jadikan kamu ni orang yang aman, 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 hebat. Aku fikir, aku mampu dan melakukan. Si Farid. Apa Farid? Clear your mental block. Bad image, bad... Semua musnahkan, musnahkan, musnahkan. Your choice. See apa Farid? Last kali. See apa dia? Consider option and action. Kenal pasti. Yes, the elaborate. Kenal pasti apakah pilihan paling pada. Dan elaborate. Kamu kembangkan skill kamu. Seterusnya, E Farid. Apa Farid? Establish commitment and commitment. Yes. Establish. Last kali, Ella. Send for your success. Yeah. Okay, sekarang kita buka soalan kau tanya. Okay, sekarang kita buka soalan Farid kepada cikgu, kepada anak pelajar. Sila muncul sekarang. Sila muncul, sila muncul, sila muncul, sila muncul. Kalau ada soalan, silakan soalan. Mana soalan kita? Oh, salah lagu. Okay, silakan. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya ulang balik. Kita sampai 11:30 sebagaimana janjikan Farid. Okay, saya minta kita buka 5 minit soalan lah kalau ada siapa nak tanya, sebab kita berharap sangat-sangatlah kalau dapat anak-anak pelajar yang dekat ruang ini sama-sama keluar. Kalau ada soalan, tanya soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita tanya soalan sama kita Farid. Tanya Farid, tanya saya Farid. Macam mana nak kekalkan semangat Farid? Yes, betul. Macam mana cikgu? Nak kekalkan semangat. Kekuatan semangat ialah pada why. Bila why kamu kuat, dia akan robohkan semua tembok-tembok halangan yang lain. Why yang paling kuat, Cikgu Mahyati, ialah why yang ada kaitan dengan spiritual. Aku nak jadi hebat sebab Allah mengizinkan aku hebat, dan aku akan berikhlas, akan membantu melahirkan orang-orang hebat yang lain. InsyaAllah macam mana yang saya buat, Cikgu Jinggu buat, saya ulang balik. Saya sekarang founder bersama untuk Warung Makan Sahabat. InsyaAllah kita letakkan komitmen kita pada, selain pada physical, kepada intellectual, emosi dan juga pada spiritual, Farid. Betul, Farid? Ya, yeah, betul, cikgu. Yes. Ya, yes, cikgu. Okay. Soalan seterusnya. Ada soalan? Soalan seterusnya, cikgu. Ni sahabat kita cakap tapi dia tak tanyalah, cikgu. Tapi saya yakin. Dia tanya kat mana, Farid? Dalam ruangan chat. Dia tak tanya, cikgu. Tapi saya cakap pengaruh pesanan dan family toxic. Jadi saya nak... Ya, yeah, dia macam inilah, anak-anak sekalian, cikgu sekalian. Dia ada dua area. Kalau kawan-kawan kamu, change your circle. Bermaksud, kamu kena berani untuk say no kepada kawan-kawan kamu yang memudaratkan kamu. Sebab apa saja tindakan kamu, harian, aktiviti harian kamu, dipengaruhi oleh tindakan dan kebiasaan. Tindakan dan kebiasaan kamu biasa kita akan buat bersama kawan baik kita. Now, berani untuk say no. Tapi kalau seandainya adik beradik atau family ataupun authority kita yang toxic, takkan kita nak tukar Farid. Yeah. Change your mind. Tak apa lama, ayah, pakcik, nenek, kalau mereka mempersenda ataupun melabel-label ataupun apa saja, start from now. Jadikan itu sebagai kekuatan. Hakimi, malas lawannya ada tiga. Satu, kenal pasti punca malas. Kedua, kamu kena ada kesedaran, Hakimi. Ketiga, saya ulang balik, Hakimi, jangan berkawan dengan orang malas, Hakimi. Yang keempat, Hakimi, jadikan dikala kamu malas, apa yang kamu buat? Kamu jadikan apa yang kamu buat itu sebagai apa, Farid? Reward. Kalau kamu malas, kau main game, jadikan main game itu reward. Tak apalah, aku akan belajar. Aku akan reward lagi aku main PUBG. Jadikan kemalasan sebagai reward. Yang paling penting, Hakimi, as all dalaman kamu, the why factor. Bila kamu why, kamu kuat, Mak Hakimi, kamu tidak akan ada istilah M-A-L-A-S, malas. Yeah. Menunda, alasan, yes, Darmawan family, yes. Ya, yeah, Darmawan family yang bersama kita. Okay, ada soalan lagi? Alright, nampaknya okay. tak ada soalan, cikgu. Dan difahamkan ada sesi cabutan bertuah, cikgu. Wow. Yes. Silakan kita kepada admin untuk seterusnya. Kita telajak waktu, Farid. Silakan pada admin. Jadi, cikgu, kita dah berakhir, cikgu.
kita berakhir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ruang-ruang perbaikan, insyaAllah sekolah S Inggulan, dan kita harap dapat lagi kita bersama, sebab saya pun lajukan, Farid pun lajukan, ada topik-topik yang kita tinggal-tinggalkan untuk menyempurnakan ruang yang waktu. Saya yakin dan percaya apa yang kemuliaan adalah sebahagian daripada apa yang dipanggil proven success. Saya dah buktikan. Okey, silakan. Silakan Farid, admin kita. Cikgu boleh tak? Kita nak adik-adik kita, penonton kita di YouTube. Wah, berikan respon sikit. Tulis satu perkataan apa yang tuan-tuan rasa, apa yang adik-adik saya belajar bersama Cikgu Jingo dan Brother Farid. Ah, okey tak okey? Awesome tak awesome? Okay, come on, come on. Dua patah perkataan. Yeah, itu Anan. Come on. Nabil Anik. Yes, lagi. Lepas ni, jumpa di TikTok Cikgu Jingo. Apa ada TikTok? Awesome. Nur Fatih. Lagi. Come on. Bro Faida. Bukul saya sangat pada saat. Saya rasa kaunselor kita ni. Yes. Lagi Farid. Baca komen sikit. Terbaik Oppo. Yes. Hamzah. Ya, yes. Cikgu Hamzah kita. Ya, absolutely amazing. Terbaik Nur Hati. Seronok, sangat seronok. Lagi Farid. Ya, kita lagu Endokila Farid. Yes. Iman got the best. Alhamdulillah. Shall I perform? Okay, thank you. Dan semua yang terbaik. Jadi saya serahkan kamu kembali kepada Nabil. Firstly, buang sikap malas. Secondly, berani. Yes, ini memang terbaik Farid. Nabil, kita ambil gambar sikit Farid. Nabil ni komen ni. Cikgu naikkan semua. Cikgu nak masuk Facebook. Yes. Okay, thank you. Baik, jadi Cik Jingo, setakat itu saja kita. Cikgu, kita nak hadiahkan serangkap pantun, Cikgu. Okay. Saya mulakan. Ubi selasih. Bunga selasih, ubi kayu. Silakan Farid. Terima kasih. We love you. Okay, kita selamat kepada Cikgu admin pula. Okay, silakan Cikgu. Terima kasih. Okay. Yeah, jaga diri, jaga SOP. Yes. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas ceramah yang telah diberi oleh Cikgu Jingo. Semoga kita dapat mengambil input dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi serta menjadi titik pemula untuk kita semua menjadi lebih baik. Hadirin sekalian, anda diminta untuk kekal berada dalam program ini kerana sesi cabutan bertuah akan dilaksanakan sebentar lagi yang akan dikendalikan oleh SLB Nurul Hani Atiyah bin Muhammad Hafiz dan SLB Husna Nur Zahia binti Muhammad Rizwan. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara utama program SLB Pervin. Hadirin sekalian, saat yang kita tunggu-tunggu telah pun tiba. Di kesempatan ini, pihak pengajar berbesar hati untuk memberikan hadiah istimewa bagi acara cabutan bertuah sebagai tanda penghargaan kepada seluruh hadirin dalam menjayakan program motivasi memacu potensi diri pada pagi ini. Saya, SLB Husna daripada SMK Tunku Abdul Rahman Putra, akan bertindak selaku hos anda. Untuk makluman hadirin sekalian, pemenang bagi cabutan bertuah pagi ini akan berpeluang untuk memenangi hadiah, iaitu top up atau tambah nilai RM5 dan RM10 serta hadiah utama yang bernilai RM30. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sebentar lagi, saya akan umumkan pemenang bertuah bagi hadiah tambah nilai RM5 dan RM10. Senarainya telah pun berada di tangan saya. Diharap semua hadirin dapat bersabar dan kekal dalam talian sehingga tamat acara. Siapakah yang bertuah di kalangan kita pada hari ini? Sebelum itu, saya mempersilakan sahabat saya, saudari SLB Hani Atiyah selaku pengerusi SLB Star Putra untuk menerangkan sebaik sedikit berkenaan syarat dan langkah cabutan bertuah.
Dipersilakan. Terima kasih Azalbi Husna. Untuk memastikan cabutan bertuah ini dijalankan dengan lancar dan adil, beberapa syarat dan langkah cabutan telah kami susun. Semua ini boleh dilihat dalam buku program yang diberikan melalui link di ruangan chat, iaitu pertama, peserta diwajibkan mendaftar kehadiran melalui Google Form. Seterusnya, nombor pendaftaran peserta adalah berdasarkan nombor sisi yang ada dalam Google Spreadsheet pendaftaran. Ketiga, undian akan dibuat dengan menggunakan tiga platform yang berbeza mengikut kesesuaian bilangan peserta dan masa yang diperuntukkan. Akhir sekali, hanya proses undian bagi RM30 sahaja yang akan dipaparkan secara langsung bagi menjimatkan masa. Manakala, dari segi terma dan syarat pula, pemenang mestilah murid dari SMK Taman Kota Kulai dan atau SMK Tunku Abdul Rahman Putra serta menggunakan talian jenis prepaid dan bukan line atau postpaid. Seterusnya, jika nombor yang sama berulang dalam proses cabutan, hanya kemenangan kali pertama sahaja yang akan diambil kira. Hadiah top up akan dikreditkan ke nombor telefon yang telah didaftarkan sekiranya memenuhi semua terma dan syarat. Terima kasih hadirin. Seterusnya saya serahkan kembali acara kepada SLB Husna. Terima kasih SLB Hani. Untuk tidak membuang masa lagi, saya akan mengumumkan 10 orang pemenang bagi cabutan bertuah kategori tambah nilai atau top up RM5 dan RM10. Berikut ialah senarai nama pemenang bagi cabutan bertuah kategori top up bernilai RM5. Mari kita saksikan senarai bertuah pada paparan skrin. Pemenang pertama, Nur Fatin Alia binti Dahlan daripada sekolah SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang kedua, jatuh kepada Nabil Anik bin Muhammad Luai dari Sekolah Pendengar Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang ketiga, Nur Aliana binti Selamat daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Taman Kota Kulai. Pemenang keempat, Nur Anizan Hani binti Junaidi daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang kelima, Aish Mini anak perempuan Nanta Kumaran daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang keenam, Yasmin Zulaika binti Muhammad Esa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Kulai. Pemenang ketujuh jatuh kepada Nur Alia Kartika binti Herman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang kelapan jatuh kepada Chow Pei Ying dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Dan pemenang kesembilan, Muhammad Firdaus bin Ahmad Zainurin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Kulai. Seterusnya, kita berikan lagi kepada 10 orang pemenang bagi cabutan bertuah kategori top up bernilai RM10. Jom kita saksikan senarai nama yang bertuah pada paparan skrin. Pemenang pertama jatuh kepada Jan Chin Kim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang kedua, Nur Najwa Hazwani binti Helmi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang ketiga, Alice Adab Bakri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Kulai. Pemenang keempat, Nur Miza Dayana binti Muhammad Suhaimi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang kelima, Bill Alexander anak Sawing daripada Sekolah Staff. Pemenang keenam, Farah Iza binti Isma Shah Riza daripada Sekolah Staff. Pemenang ketujuh, Nur Aznaim binti Mahyudin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Kulai. Pemenang kelapan, Nurul Atika Huda binti Markum daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Pemenang kesembilan, Nur Fiti Shahira binti Azrul Zahlan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Kulai. Wah, tahniah kepada semua yang bertuah bagi dua kategori yang disebutkan. Nampaknya tak ada pula rezeki saya. Okey, baiklah.
Seterusnya Hani. Terima kasih Selby Husna. Pergi ke sekolah di awal pagi, melintas jalan berhati-hati. Cabutan bertuah diteruskan lagi, penerima bertuah sabarlah menanti. Sekarang, kita telah pun tiba di acara kemuncak, iaitu cabutan bertuah bagi hadiah utama, top up atau tambah nilai RM30. Wah, bukan sedikit nilainya lepas penggunaan untuk PTPR selama sebulan. Siapakah pemenang-pemenang misteri kita untuk hadiah utama ini? Adakah anda peserta bertuah yang kami cari? Jeng jeng jeng, mari kita putar roda dan lihat siapa yang kena. Wah, nampaknya nama pemenang pusingan pertama telah terpapar di skrin sekarang. Tahniah, tahniah, tahniah kepada Alice Anak Bakri daripada SMK Taman Kota Kulai. Seterusnya, kita pusing roda lagi menanti rezeki siapa pula kali ini. Ya, tahniah kepada Siti Nur Balkis binti Zainuddin daripada SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Berbaki tiga orang lagi yang menanti tuah dan rezeki. Terasa saya pula yang semakin berdebar. Adakah rezeki saya kali ini? Ha, mana tahu kan? Jom kita pusing roda lagi. Nama sudah terpapar, rezeki sudah sampai. Tahniah diucapkan kepada Fatin Kristina binti Aziz daripada SMK Tunku Abdul Rahman juga. Tinggal dua pusingan lagi, kita putar roda lagi. Alhamdulillah, rezeki seterusnya milik Nur Ain Balkis binti Khairul Amin daripada SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Wah, pusingan yang kali terakhir ini semakin mendebarkan dan pastinya masing-masing mengharapkan voucher top up yang bernilai RM30 menjadi milik kita. Bersediakah anda untuk melihat rezeki ini milik siapa? Peluang terakhir untuk kita putar roda lagi. Jom kita saksikan. Ya, itu dia pemenang terakhir kita. Rezeki tidak pernah salah alamat. Tahniah kepada saudari Nur Syahira Syafiqah binti Jauhar daripada SMK Taman Kota Kulai berjaya memiliki voucher top up terakhir bernilai RM30. Tahniah juga saya ucapkan kepada 25 orang yang telah menerima peluang cabutan bertuah bagi program motivasi memacu potensi diri Road to SPM and STPM 2021 Vaksin Minda Find Your Big Why. Diharapkan rezeki yang diterima juga dapat digunakan sebaik mungkin untuk pembelajaran anda. Kepada para pemenang, anda akan dihubungi oleh pihak urus setia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Maka benarlah rezeki tidak pernah salah alamat. Maka saya serahkan kembali kepada SLB Husna. Terima kasih SLB Hani dan tahniah juga diucapkan kepada semua pemenang cabutan bertuah kali ini. Hadirin sekalian, dengan pengumuman pemenang bagi hadiah utama itu tadi, maka berakhirlah slot cabutan bertuah kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam program-program kolaborasi SLB akan datang. Kami serahkan kembali majlis kepada rakan moderator utama SLB Pervin. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada SLB Nurul Hani Atiyah binti Muhammad Hafiz dan SLB Husna Nur Zahiyah binti Muhammad Rizwan. Ingatan kepada pemenang cabutan bertuah, anda akan dihubungi melalui nombor telefon yang telah anda daftar dalam pautan pendaftaran. Suka juga saya memohon agar para penonton dapat mengisi pautan Google Form untuk mendapatkan sijil penyertaan digital yang akan diberikan sekarang. Dengan sempurnanya sesi cabutan bertuah itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan atau keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terlibat juga. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.